kamu acak. Ini ayah. Ini ayah. Papa aku cuman Papa Aldebaran sama Papa Nino. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Siapa yang dorong-dorong sih? Jelas-jelas lo yang dorong gue. Gak senuduh ya, siapa yang dorong-dorong? Lo yang dorong gue. Duh, gimana nih? Ayah gak boleh ngenalin gue. Aduh, ada aja nih. Hancur rencana gue nih. Gue baru aja ngeliatin si Aca. Tadi dia kaget apa gak ngeliat gue. Tapi sekarang udah tang. Gue harus pura-pura gak kenal sama ayah. Biar kayak Rena. Lu santai aja ya, gak usah nyolok kayak gitu. Ibu, maaf. Daripada berantem, mendingan beli dagangan kita, Bu. Ya, bener. Ya. Ah, itu dia tuh. Ini kesempatan gue untuk deketin si Aca nih. Ya, Ibu lanjutin ya. Kita daripada ribut-ribut lo ya. Ini Aca kan? Siapa Aca? Aku bukan Aca, aku Rena. Kamu gak usah bohong, nak. Ya, udah. Ngaku aja kamu Aca. Jangan bohong sama ayah. Aca kan? Om ini siapa sih? Gak usah ikut campur. Ya? Ayo, kamu ngaku aja. Kamu Aca. Ini ayah. Ini ayah. Papa aku cuman Papa Aldebaran sama Papa Nino. Kamu bohong. Kamu pasti Aca. Lo siapa ya? Ngapa lo gangguin Norena? Ngapa? Pak Salim, orang ini gangguin aku. Wah, bener-bener ya. Pergi gak lo? Pergi gak? Kalau gak pergi, gue kurang jurus. Gue jelasin dulu. Ya? Jangan pergi dulu. Ya. Jangan dulu. Tahan dulu. Ada apa ini? Ini mbak, orang ini gangguin Non Rena. Oh, pantesan dari tadi gerak-gerik lu, gue udah curiga lu. Mau ngapain lu? Mau nyulik Rena lu? Enggak, sama sekali. Enggak ada maksud nyulik. Ini kan anak mirip sama anak angkat saya, namanya Aca. Jadi saya pengen mastiin aja, saya lagi nanya. Itu akal-akalan doang. Enggak. Kalau orang mau nyulik itu ada aja akalnya, ada aja idenya. Udah, lapor ke polisi. Sini, ayo. Enggak usah. Ayo, pergi.